realme. Kita semua kenal realme sebagai jenama pembuat telefon pintar, tapi bukannya jenama untuk laptop. Jadi bila realme lancarkan secara rasmi sebuah laptop yang pertama untuk diorang, saya mula-mula tu agak skeptikal juga sebab ingatkan mungkin ini hanyalah sebagai laptop yang biasa-biasa sahajalah. Tapi tak sebenarnya, sebab laptop yang realme lancarkan ni sebenarnya banyak sangat benda yang bagus untuk kita cakap tentangnya. Dan ini adalah dia, realme book, laptop pertama realme. Dan realme memfokuskan kepada arena ultrabook, iaitu laptop ringan dan nipis yang ada dalam dua varian, iaitu RM2,999 untuk model i3 dan juga RM3,999 untuk model i5. Mungkin korang ingat realme book ni macam produk realme yang lain yang hanya fokuskan kepada spek semata-mata. Sebenarnya tak, ada banyak benda yang bagus tentang laptop ni. So, jom kita mulakan video. Hai guys, assalamualaikum, selamat datang ke channel Wiser. Ini adalah realme book, laptop 14 inci dengan design full aluminium. So, disebabkan dia adalah dalam kategori ultrabook, dia mempunyai design 14.9mm nipis dan berat dia hanya 1.38kg. Berat ni sebenarnya tak ringan sangat untuk kategori ultrabook, tapi untuk sebuah laptop yang kita mudah nak bawa ke mana-mana, 1.38kg ni masih sangat ringan. Dan realme book ni datang dalam dua warna, iaitu real grey dan juga real blue. Yang ini adalah real blue. Terang-terang lagi nampak dah warna biru. Secara keseluruhan, design realme book ni memang sangat simple sahaja. Dia tak ada texture, dia just licin pakai aluminium design dan memang sejuk lah dekat tangan. So, unsur-unsur realme yang korang akan nampak dekat bahagian realme book ni dari segi perkakas, selain dekat logo engrave realme dekat bahagian belakang ni, ada juga logo realme dekat bahagian bezel bawah skrin ni dan juga slogan dare to live dekat bawah laptop ni. Ini adalah laptop 14 inci display menggunakan paparan LCD dengan bezel yang agak nipis. Dan yang menariknya, laptop ni tak macam kebanyakan laptop yang lain. Dia menggunakan paparan 3:2. Untuk harga macam ni, untuk harga yang di bawah 3,000 dan juga 4,000, sebenarnya tak banyak laptop yang menggunakan paparan dengan 3:2. Dan yang paling penting dekat sini, resolution yang dia gunakan adalah Quad HD atau 2K. Untuk bawah harga 4,000 dan juga bawah 3,000, kalau korang nak cari resolution dengan harga 2K, memang susah nak jumpa. Kecuali realme book ni lah. Jadi laptop ni juga tak mengorbankan benda yang simple-simple. Macam contohnya, dia adalah webcam dekat bahagian atas, bezel screen atas ni, dengan resolution 720p 30fps. Simple je. Keyboard dia menggunakan key yang agak besar dengan travel 1.3mm. Bila kita typing tu, dia agak lembut dengan respon yang agak baik. Dan masih ada backlit lighting dengan dua level kecerahan. Okey, untuk trackpad realme book ni, dia memang agak besar. Tapi yang bestnya, build quality dia agak kukuh juga. Bila kita tekan tu, tak ada rasa kosong dan tak nampak ada ruang rongga bila kita tekan trackpad tu. Dekat bahagian atas keyboard ni juga, korang akan jumpa fingerprint sensor yang juga merangkap power button. Dan satu benda yang selalunya sangat sinonim dengan ultrabook, iaitu I.O. port ataupun lubang-lubang yang berada dekat laptop ni adalah sangat sikit dan limited. Dekat bahagian kiri laptop ni, kita ada dua USB-C dan dekat bahagian kanan ni, kita ada satu USB-A dan juga satu 3.5mm jack. Dia ada beberapa perbezaan berbanding dengan model i3, tapi secara fokusnya, review ni memang akan fokus kepada model i5 realme book. Okay, untuk korang yang nak tahu, model realme book yang pakai Intel i5, dia ada support untuk Thunderbolt 4 melalui USB-C yang korang boleh guna untuk pasang external GPU atau graphic card kalau korang nak kuasa pemprosesan grafik yang lagi power daripada apa yang ada. Tapi Thunderbolt 4 ni dekat model i3 dia tak ada. Okey, untuk speaker laptop ni, dia sangat mengejutkan. Dia sangat sedap, sangat seronok, dia kaya dengan bunyi, dia datangnya daripada talaan DTS dan secara keseluruhannya memang sangat mengejutkan saya lah sebab dia merupakan sebuah speaker yang sangat sedap. Okey, untuk bahagian bawah laptop ni, dia ada dua ventilation untuk dua kipas yang menyejukkan bahagian CPU dan juga GPU. Dan juga ada satu lagi bahagian pengudaraan yang diletakkan dekat bahagian belakang laptop ni. Secara keseluruhannya, design dia memang nampak klise dekat sini. Kita memang dah selalu sangat nampak design yang macam ni. Dan realme pun tak banyak masukkan benda-benda yang melampau. Dan untuk korang yang nak tahu, laptop ni memang tak boleh buka sebelah tangan untuk siapa yang curious lah. So, melalui pengalaman saya menggunakan laptop ni apa yang paling best dia, bukannya pasal performance, tetapi adalah aspect ratio 3:2 dan juga resolution 2K dia. Jadi sebenarnya 3:2 ni adalah aspect ratio ataupun skrin yang lebih memanjang sikit daripada traditional 16:9. Jadi contohnya untuk kegunaan seperti photo editing, programming, kesemua benda yang memerlukan scrolling macam contohnya browsing internet dan juga kerja simple productivity macam Word, Excel, spreadsheet, memang sangat-sangat best bila kita buat kerja dekat laptop ni. Tetapi untuk kerja yang lebih memfokuskan skrin yang lebih memanjang, laptop ni agak kurang selesa sikit sebab dia rasa agak cram, rasa lemas sikit sebab skrin dia ni lebih kepada menegak
Contoh kerja-kerja yang kurang selesa sikit adalah seperti video editing. User yang selalu buat multitasking, buka dua software sekaligus sebelah menyebelah. Dia boleh buat tapi dia agak kurang selesa. Dan sebenarnya pembelian laptop ni sangat-sangat bergantung kepada apa yang korang buat. Dan kalau korang sangat menghargai kerja yang memfokuskan skrin menegak ni, laptop ni memang sangat best. Skrin dia juga ni bukan bagus setakat 2K resolution je, tapi dikira cunat sebab dia dapat 100% sRGB. Jadi memang kenalah contohnya macam graphic designer ataupun photo editor dan ada 400 nits brightness. Okay, Realme Book ni dia ada dua version, iaitu model i5 dan juga model i3. Dan kalau korang tanya kenapa model i3 ni dia sampai RM3,000, ini adalah sebabnya dia menggunakan 11 gen yang terbaru. Untuk perbezaan antara model i5 dan juga i3 ni, dia bukan dari segi CPU tu sahaja beza, kelajuan RAM juga beza, grafik juga beza dan juga storage pun berbeza. So, model i5 ni adalah lebih laju sikit berbanding model i3. Tetapi apa yang korang perlu tahu, model i5 ni dia ada 4 core. Tetapi model i3 dia ada 2 core je. Jadi contohnya lah, kalau korang pilih model i3 ni, dia memang sangat tak sesuai untuk buat kerja yang berat sikit macam contohnya video editing, sebab core dia memang tak cukup. At least perlukan model i5 dengan 4 core ni baru betul-betul perform. Okay, untuk model i5 ni, apa yang korang buat contohnya macam casual productivity, browsing website, kerja Microsoft, memang langsung tak ada masalah, memang sangat lancar. Disebabkan benda tu tak nampak limit sangat dekat model i5 ni, kita go kepada kerja-kerja yang lebih berat sikit macam contohnya untuk video editing dan juga gaming. Okay, melalui pengalaman saya menggunakan Premiere Pro dekat model i5 Realme Book ni, editing untuk video 1080p ringan memang tak ada masalah langsung dan sangat-sangat lancar. Tetapi untuk 4K pula, dia masih lagi boleh, cuma dia tidaklah selancar yang disangka. Contohnya ini adalah video 4K dan saya hanya letak dua adjustment layer ya. Playback dia nampak macam smooth, boleh mainkan video 4K tu tanpa masalah. Tapi bila kita tengok FPS dia, dia ada dip sikit, dia ada down sikit. Sepatutnya 30fps tapi dia jadi 20fps macam tu. Memang masih lagi boleh main. Tapi ni adalah simple test untuk Premiere Pro lah. 4K pun 4K yang ringan. Jadi kalau korang edit yang lebih berat, memang akan terasa sikit lah seksa dekat laptop ni. Walaupun ini adalah bukan laptop gaming, tapi saya tetap try juga untuk main game sebab nak tahu limit processing GPU dia dekat tahap mana. So ni adalah game Battlefield 5. Game ni adalah game yang agak berat. Okay, Battlefield 5 ni, dia dengan resolution 720p dan juga semua setting low, saya dapat FPS sekitar 30. Ini adalah FPS yang sangat playable. Yes, even Battlefield 5 pun, tapi kena ingat, kena turunkan setting tu lah. Dan kena ingat balik lah, ini bukannya sebuah laptop gaming. Kategori dia adalah Ultrabook. Kena ingat macam tu, dia bukan untuk gaming. Laptop ni juga disebabkan dia adalah Ultrabook dan dia juga tak menggunakan prosesor yang melampau. Jadi memang tak ada masalah panas tu. Time gaming atau render video tu adalah rasa macam suam-suam sikit, tapi benda tu normal je lah. Dan kipas dia memang senyap dan sebagai sebuah Ultrabook, ini merupakan benda yang standard lah kena ada. Laptop tu kena senyap untuk buat kerja. Dan saya perasan kipas dia ni bila pasang charger dia, dia akan start bunyi sikit. Dan kalau tak ada charger, kipas dia memang boleh kata tak ada bunyi langsung, memang slow dan tak bising mana. Okay, satu benda yang best, storage yang digunakan dekat sini adalah storage yang laju. Tapi yang ini adalah untuk model i5, yang model i3 saya tak sure dia laju ke tak. Dan untuk software juga, saya rasa macam nak tahulah apa yang Realme sumbat daripada segi software, apa yang dikacau dekat Windows tu kan. Jadi saya jumpa satu dia benda khusus untuk dari segi software dekat Realme Book ni, iaitu adalah PC Connect. Secara ringkasnya, apa yang PC Connect ni buat, dia lebih kurang macam Huawei multi-screen collaboration. Korang boleh pindahkan file, media dengan lebih mudah lah, tak payah nak guna Bluetooth ke, guna kabel ke. Tetapi saya tak boleh try function ni sebab Realme cakap hanya Realme GT Master Edition je yang ada function ni buat masa ni. Dan phone lain tak ada, saya pun tak sure sama ada phone daripada jenama lain boleh guna fungsi PC Connect ni. Dan lagi satu, Realme Book ni confirm akan dapat Windows 11 nanti sebab Realme dah cakap dekat website dia. Realme Book didatangkan dengan 54 watt per hour bateri. Untuk laptop yang bersaiz 14 inci, kapasiti bateri tu tak adalah terlampau besar sangat, hanya sekadar average je. Tetapi tak perlu risau, ini adalah Ultrabook, bukan laptop gaming. Jadi bateri ni memang tahan lama. Untuk standard penggunaan ringan, boleh cecah ke 8 hingga 11 jam. Memang ikutlah apa yang korang buat dekat laptop ni. Tetapi bateri dia memang tahan lama juga. Dan yang bestnya, laptop ni gunakan Type-C untuk charging, menggunakan protokol USB PD dengan kuasa 65W. Kalau dalam 30 minit boleh dapat 50%. Kalau nak penuh charge bateri, kena tunggu 1 jam lebih. Tak lama pun. Okay, saya rasa Realme Book ni sangatlah unik sebab value proposition dia untuk harga dia dan juga untuk kategori dia memang satu-satunya one of its kind. Sebab kenapa? Untuk harga RM3,000 dan juga untuk harga bawah RM4,000, Realme Book ni adalah satu-satunya laptop dengan screen resolution Quad HD atau 2K dan juga aspect ratio 3:2.
Dekat brand lain korang tak jumpa benda macam ni. Jadi untuk siapa Realme Book ni, saya rasa yang sangat sesuai yang saya nampak adalah seperti photo editor dan juga graphic designer yang tak keterlaluan. Memang sangat tepat dengan feature ni, dengan apa yang diorang buat, dengan screen resolution 2K memang sharp dan juga aspect ratio 3 ni sebah 2. Memang sangat puas bila korang design dekat laptop ni. Termasuk juga user seperti programmer atau kerja productivity macam Microsoft Word, Excel, Google Sheet, spreadsheet apa semua tu, kerja online business ke, memang sangat puas sebab skrin ni memang luas tau nak buat kerja. Untuk video editing, dia bukan tak boleh, tapi skrin ni dia agak kurang sikit sebab dia tak memanjang. Dia boleh untuk editing video, tapi sebenarnya edit dekat skrin 16x9 lagi selesa daripada 3 ni sebab 2. Untuk user lain macam contohnya yang selalu gunakan split screen, multi windows, buka software secara sebelah menyebelah, saya tak galakkan untuk beli laptop ni. Sebab aspect ratio dia memang sangat tak menyeronokkan untuk buat kerja yang macam tu. Dia rasa kecil. Kalau macam contohnya korang buka Google Chrome, korang buka tab yang banyak-banyak dekat bahagian atas tu, memang tab tu akan rasa kecil gila dan korang rasa lemas tau. Dan sekali lagi kena ingat, orang tak beli ultrabook untuk gaming, orang beli ultrabook untuk buat kerja. Jadi kalau korang utamakan performance laptop yang lagi sedap, memang jangan pandanglah ultrabook. Dan lagi satu, Realme Book ni sebenarnya tak ada banyak benda yang menyakitkan hati tau bila kita guna. Semuanya sangat bagus lah, sangat cemerlang. Screen dia, colouring dia tu okey, speaker dia pun sedap, keyboard touchpad dia pun okey, dan boleh dikatakan sebenarnya agak lengkap juga penawaran yang dia bagi. So saya persangka kan, Realme sebenarnya berjaya menghasilkan satu laptop yang agak wow untuk first generation diorang, dan saya suka apa yang diorang buat. Jadi good job Realme, saya pun memang sangat enjoy guna laptop ni dengan screen resolution 2K dia. Memang something yang sangat rare untuk harga ni, serius. Dan itu sajalah, moga bertemu lagi dalam video akan datang. Bye, Assalamualaikum. Alright guys, macam mana video tadi? Mantap tak? Kalau korang suka, jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, bye.